Amanda Manopo blak-blakan soal kabar punya pacar baru. Apa aja sih Mbak, nggak terlalu milih-milih banget ya, karena sebisa mungkin dikerjakan dengan ikhlas, terus habis itu karena memposisikan entertain ini udah jadi hobi sih, bukan kerjaan lagi. Artis Amanda Manopo akhirnya angkat bicara usai dikabarkan punya pacar baru. Alih-alih membenarkan, dia ternyata punya jawaban sendiri. Kali ini, bintang sinetron Ikatan Cinta ini menegaskan tidak mau mengumbar kehidupan pribadinya ke hadapan publik. "Makanya saya nggak main sosmed kan? Saya nggak mau main sosmed," kata Amanda Manopo di akun YouTube Star Pro Indonesia yang diposting pada Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021. "Saya nggak mau memperlihatkan kebahagiaan saya sama siapa, tidak memperlihatkan apapun yang saya lakukan," sambungnya lagi. Mantan kekasih Billy Syahputra ini beralasan ingin membuat netizen menerka-nerka perihal sosok pacar barunya. "Yah, biarin mereka menerka-nerka, kayaknya Manda lagi pacaran sama ini deh, Manda sama ini deh, suka-suka lo deh," tutur Amanda Manopo. "Kalian nggak tahu kalau gue udah ini, gue udah itu," imbuhnya sembari tersenyum. Seperti diketahui, ucapan Amanda Manopo saat menerima penghargaan di ajang Silet Award 2021 menuai sorotan. Bagaimana tidak, dia berterima kasih terhadap Maibu yang diduga pacar barunya. "Terutama untuk my special one, orang yang saya sayangi, Maibu, terima kasih banyak," ujar Amanda Manopo dari atas panggung yang sukses bikin heboh.